Tuan Speaker, perkara terakhir yang saya ingin sentuh ialah mengenai isu pelaksanaan PSS ataupun ialah PAS Sementara Sabah yang bakal dilaksanakan pada Jun 2020. Ini adalah lebih kurang dalam tempoh 6 bulan dari sekarang. Berdasarkan kepada anggaran 600,000 sebagai sasaran, ini adalah angka yang besar. Saya sependapat dengan rakan-rakan lain yang terakhirnya itu adalah daripada N29 Kundasang. Saya tidak bersetuju lagi dengan pelaksanaan program ini. Apatah lagi dengan prosedur, proses, serta mekanismenya yang belum jelas. Sekurang-kurangnya diwujudkan jawatan kuasa khas atau bersama yang turut melibatkan pihak-pihak lain termasuk wakil daripada pihak pembangkang. Saya turut memberi ingatan kepada pihak kerajaan agar jangan sekali-kali melantik pihak ketiga ataupun outsource dalam pengurusan perkara yang seperti ini. Karena apa saja yang berunsurkan wang dan kepentingan, ia berkecenderungan untuk dieksploitasi secara negatif. Tadi pastikan tidak ada ruang untuk memanipulasi dalam proses pelaksanaan program ini. Yang terbaik ialah menangguhkan dahulu perkara ini demi mengelakkan polisi terjun yang membawa mudarat kepada rakyat dan negeri ini. Possible penyelesaian kepada perkara ini. Saya berpandangan bahwa jika ada gerakan besar-besaran untuk mengeluarkan dokumen seumpama ini, kerajaan lebih baik berbelanja untuk penduduk asalnya sendiri, yaitu rakyat didahulukan dahulu. Misalnya pengeluaran IC untuk negeri Sabah yang telah dicadangkan oleh pelbagai pihak di sini. Dan ada banyak orang yang juga telah mengetahui mengenai perkara itu. IC Sabah yang dikeluarkan boleh menyelesaikan dua perkara serentak, yaitu mengenal pasti penduduk dan rakyat tulen di Sabah dan dalam masa yang sama mengasingkan juga pemegang-pemegang dokumen lain di negeri ini. Jadi proses untuk mendokumentasi semua rakyat Sabah menjadi memang sangat kritikal. Apatah lagi dengan masalah kebanjiran rakyat dari negara lain di negeri ini. Masalahnya ialah ramai yang tinggal melebihi masa atau terus tinggal di sini atau masuk secara haram. Masalah ini tidak sudah terlalu lama dan telah menjadi penyakit bagi negeri Sabah. Tindakan-tindakan penyelesaian yang berbentuk akomodatif seperti mewujudkan ataupun menggezetkan kawasan penempatan atau melindungi mereka dengan cara memberi dokumen lain untuk menghalalkan kemasukan mereka yang pada asalnya menyalahi undang-undang adalah tidak sepatutnya dilakukan. Ini bukan soal kemanusiaan semata-mata, tetapi adalah untuk mempertahankan dan melindungi kedaulatan negara dan negeri ini, yaitu melaksanakan rule of law.